Selamat pagi kawan Agung Toyota. Berjumpa lagi dengan saya Igede Kaparta di program 3T. Tanya, tanya Toyota. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Alimahmudi79. Pertanyaannya adalah, kenapa saat menghidupkan mobil di pagi hari, knalpot mobil mengeluarkan air? Menjawab pertanyaan tersebut, saat mobil dalam kondisi terparkir dan mesin mobil dalam keadaan mati, udara akan masuk ke dalam ruang knalpot yang menyebabkan proses kondensasi sehingga menimbulkan air yang mengendap di ruang knalpot. Tentunya ini dipengaruhi oleh kelembaban udara. Dan ketika mobil dihidupkan pertama kali, terutama di pagi hari, gas buang akan mendorong air yang ada dalam ruang knalpot itu keluar dari knalpot. Nah, kawan Toyota tidak usah khawatir. Ini adalah proses alami dan tidak mengindikasikan mobil kawan Toyota bermasalah. Dan pertanyaan selanjutnya dari akun Tisa Aidila. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukan sterilisasi kabin secara mandiri di rumah? Caranya sangat mudah. Yang pertama, cuci bersih mobil kawan Toyota untuk menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel pada bodi kendaraan. Yang kedua, bersihkan interior secara menyeluruh, terutama di setir, dashboard, door trim, tuas transmisi. Untuk jok dan karpet, gunakan vacuum cleaner agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga, kurangi perilaku membuka kaca jendela pada saat berkendara. Ini agar mengurangi masuknya debu yang masuk ke dalam interior. Dan yang terakhir, gunakan Toyota kabin disinfektan, di mana efektif untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada di dalam kabin kendaraan. Selain itu, juga dapat menambah kesegaran untuk meningkatkan kenyamanan pada saat berkendara. Dan sangat mudah untuk diaplikasikan secara mandiri di rumah. Sekian 3T hari ini. Bagi kawan Toyota yang masih memiliki pertanyaan, silakan menanyakan di highlight Instagram Agung Toyota. Untuk yang masih ingin tahu seputar Toyota, bisa kunjungi website kami di www.agungtoyota.co.id atau kunjungi dealer Agung Toyota terdekat di kota Anda. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Sampai jumpa.